saya rasa setiap kebijakan pemerintah yang berhubungan sama tembakau dan itu dirasa merugikan stakeholder pertembakauan gitu ya, maka petani sebenarnya menjadi satu kekuatan utama yang melakukan perlawanan gitu. Termasuk di isu-isu yang saat ini sedang ramai soal rokok, usulan rokok naik 50 ribu gitu. Petanilah yang berada di garis depan dengan jumlahnya yang besar untuk menolak berbagai kebijakan pemerintah itu. Karena biar bagaimanapun mereka adalah salah satu rantai pertembakauan nasional gitu ya, yang efeknya akan cukup dirasakan oleh mereka. Mereka nggak dapet, misalkan mereka nggak dapet kayak perlindungan dari pemerintah, mereka nggak bisa mengakses kredit ke perbankan karena tanaman tembakau itu nggak bisa diberikan kredit gitu. Mereka usaha sendiri dengan kekuatan modalnya dia sendiri dan segala macamnya, tapi justru bukan diberi perlindungan, mereka semakin dijepit oleh berbagai peraturan yang berdampak pada mereka, sehingga banyak sekali perlawanan dari petani ketika berurusan dengan isu-isu rokok atau pertembakauan. Contoh yang paling dekat itu tahun 2012 ya, ketika mereka datang ke Jakarta. Saat itu ada rancangan peraturan pemerintah tentang pengendalian tembakau gitu. Nah, mereka beberapa kali datang ke Jakarta. Jumlahnya banyak, bisa 10 ribuan mereka datang. Lagi datang ke nginap di Istiqlal, sana pagi, subuh gitu ya. Paginya jam 8, jam 9 mereka udah bersiap bergerak ke melakukan demo di istana, ke DPR, dan segala macam. Salah satu simbol yang biasa mereka selalu gunakan dari setiap kali berdemonstrasi ya membuat satu rokok raksasa yang kemudian dia bakar di depan gedung-gedung pemerintah. Mereka hisap itu sebagai salah satu simbol perlawanan mereka. Mereka pernah juga misalkan melakukan aksi menginap, membangun tenda gitu di kantor pemerintah gitu. Atau di daerah-daerah mereka juga melakukan itu. Misalkan di isu terakhir ini, isu rokok naik ini, mereka melakukan demonstrasi di gedung DPRD di Temanggung. Sama juga, biasanya melakukan aksi ribuan, kemudian membakar rokok di situ, menyampaikan tuntutan dan segala macamnya. Kalau di petani, isu cukai itu menjadi salah satu yang mereka khawatirkan ya, kenaikan cukai tembakau. Kenaikan cukai tembakau yang begitu besar akan berdampak ke bukan hanya ke konsumen, tapi juga ke pabrikan. Nah, untuk industri-industri kecil menengah dengan kekuatan modal yang kecil gitu, mereka kesulitan untuk bisa membeli cukai itu. Mau nggak mau, paling mereka menurunkan produksinya. Kalau udah menurunkan produksinya, maka kebutuhan tenaga kerjanya juga pasti menurun. Kalau kebutuhan produksinya menurun, maka kebutuhan pasokan tembakau juga dia akan menurun. Nah, disitulah kemudian si petani tembakau terkena efeknya. Dia tadinya bisa jual berapa ton, berapa kilo, gitu. Karena kebutuhan industrinya menurun, dia akhirnya nggak bisa jual semuanya, gitu. Barangnya malah nggak laku. Gitu.
Nah, itulah yang kemudian membuat si petani tembakau gelisah dan melakukan perlawanan-perlawanannya.